kebetulan salah satu pimpinan ada berangkat ke dapil, tapi insyaallah tidak mengurangi esensi pertemuan kita. Jadi rapat pimpinan itu hanya kita membicarakan terkait dengan proses pembentukan KKD dan percepatan tata tertib. Jadi kita usahakan bahwa tatip ini insyaallah kita akan segera konsultasikan, dan kita dorong juga pansus tatip untuk segera menyelesaikan. Mudah-mudahan hari Senin sudah bisa ada hasil, Senin Selasa tatip selesai, dan setelah itu kita akan usahakan pembentukan KKD paling lambat hari Jumat, dan setelah itu mungkin 2 minggu kedepannya sudah mulai berjalan dengan normal. Untuk kita serahkan ke komisi, ke praksi masing-masing ya, bahwa orang-orang yang akan mengisi tentu itu dari hasil masukan ya, masukan daripada, kita tidak mencampuri siapa-siapa yang akan dipasang di situ sebagai ketua komisi ataupun kelengkapan KKD, karena itu masing-masing akan kita minta dari praksi yang sudah kita sepakati yang akan mengisi ketua komisi, wakil ketua komisi, KKD, dan badan-badan. Jadi nanti ketua-ketua nama-namanya akan masuk dari fraksi masing-masing, karena bukan pada posisi kita mengintervensi masing-masing fraksi, tetapi fraksi itulah yang akan menugaskan kepada kader-kadernya untuk mengisi masing-masing ketua komisi, wakil ketua komisi, sekretaris komisi, dan ketua badan maupun sekretaris maupun wakil sekretaris. Tapi seluruh fraksi ini sudah masuk namanya Pak? Belum. Kita hanya pimpinan hanya pimpinan hanya menggaiden saja ya, pola besarnya, kemudian nanti fraksinya yang akan mengisi. Tapi belum, tidak ada persoalan